Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan surat pengunduran dirinya. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana, surat tersebut diterima pada Kamis 5 Oktober 2023 kepada Menteri Sekretaris Negara. Ari menjelaskan sampai saat ini belum ada kabar terkait jadwal pertemuan antara Presiden Jokowi dan Syahrul Yasin Limpo. Sebelumnya diketahui, Menseknek Pratikno mengatakan pertemuan antara Presiden dan Syahrul rencananya digelar pada hari Jumat. Pertemuan tersebut dilakukan setelah surat pengunduran diri Syahrul diberikan ke gedung Kemenseknek pada Kamis 5 Oktober 2023. Berikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Sudah saya tanda tangani juga. Pratikno tak bisa memastikan pukul berapa pertemuan itu akan berlangsung karena pihaknya harus mengecek jadwal Presiden Jokowi terlebih dahulu. Syahrul Yasin menjelaskan terkait pengunduran dirinya, yaitu ada persoalan hukum yang harus dihadapi sehingga dirinya memilih undur diri dari kabinet. Saya sore hari ini kata meminta waktu Bapak Presiden diberi kesempatan melalui Menseknek untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya ada proses hukum yang dihadapi dan saya seharusnya menghadapi secara serius.